Tuh bunganya guys. Udah tuh, wah ngeri guys. Dan ini besarnya setengah sekepala tangannya bang Eka. Wah ngeri banget guys. Jadi sebelum kita mulai ke videonya, aku mau kasih info ke teman-teman semua pencinta channel khususnya ya bosku. Jadi buat kalian yang mau official merchandise dari Bang Eka nih, ada obat ganteng, baju terbaik desain dari Bang Eka. Jadi buat kalian yang mau langsung aja hubungin nomor yang tertera di situ, kalian WhatsApp aja. Ini dapat dari YouTube-nya Bang Eka bos. Langsung aja, tering you. Salam dari Binjai Karangju. Yo, selamat sekali welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian semua ya? Sekarang di Lembang Bondo Sentosa piye? Masih nawarikan konser gak hibrid ngilang. Jangan hilang bos, tapi dibayar bosku. Nah bosku, hari ini Bang Eka bakal ke salah satu panitia di SKS bosku. Di sini ada ikan yang bogeng banget dan katanya itu mau di apa ya, dihibahkan atau dijual gitu guys. Jadi kita langsung aja lihat guys. Jadi buat kalian yang pengen sini, pantengin videonya, don't skip. Everybody, kaum lemah yang mandinya masih pakai baju. Jadi kita langsung masuk ke video. Oke guys, jadi kita udah sampai di rumahnya Marcel pesulap merah. Jadi, woi ngapain kamu Marcel? Wih, jadi pengusaha deh. Pasang mic lu baru ngomong. Nah, ini bosku, jadi ini kita salah satu panitia nih memegang duit. Lagi ngapain itu? Biasa bisnis. Wih, aroma ini kayak aroma terapi guys. Jadi aroma penyemangat hidup guys. Nah, by the way, kita kesini nih katanya ada ikan yang besar banget dan mau dijual gitu ya. Iya. Jadi ikan ini sudah berapa lama sebenarnya kalau ngerawat? Kalau dirawat itu dari umur berapa ya? Dari size 20 cm. 20 cm? Oh, kecil banget berarti ya? Dari kecil. Dan mungkin sekitar 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Nah, kita langsung aja lihat sini guys ikannya. Mana ikannya? Ini. Nah, ini guys, ini guys. Kalian deket. Nah, kalian lihat tuh guys. Ikannya gede banget guys ya. Ini tak bandingin sama tangannya Bang Eka. Tuh, sekepalan tangannya Bang Eka nih guys. Dan ikan itu gede banget sini. Lihat tuh. Nah, itu udah mulai cabungnya banyak banget guys. Tuh bunganya udah ngeri-ngeri banget tuh guys. Lihat tuh guys, ngeri banget ikannya nih. Nah, by the way, ikan ini sudah berapa lama kalau ngerawat, bro? Sekitar 2 tahun lebih lah. 2 tahunan lebih ya? Iya. Wah, jadi cukup lama banget ya. Nah, untuk mencukupi nutrisi kayak gini, bisa tumbuh bunganya kayak gini dan besar, ini dikasih makan apa sih? Nah, ini dia nih. Ini ada produk dari Indonesia. Cara Marut Squad? Ya. Wah, ini guys, jadi ini kapsul. Mantap banget guys ya. Jadi ini pakai Indonesian Cinnamon Squad yang kapsul guys. Nah, ini kalau ngasih makan tuh berapa hari sekali biasanya? Biasanya sih sehari bisa 2 kali, pagi sama malam. Wah, tuh guys bagus banget berarti ini ya. Cabungnya wah, mantap, bunganya keren. Nah, by the way kalau kita lihat di sini nih guys ya. Ini sebenarnya Mars Beta. Dia itu adalah pemain ikan-ikan cupang nih. Pialanya banyak banget. Nah, di sini kalau kita perhatikan sini masih ada ikan cupang ya, Sel. Ya, ada, cuman ya kondisinya lagi tidak fit lah. Nah, ini lagi tidak fit atau barang sisaan ini ya. Jadi ini sisa 2 ekor aja guys. Jadi buat punya-punyaan aja. Ngeri banget ya ini. Kalau pencinta-pencinta cupang lihat kayak gini pasti seneng banget ya. Ini kalau apa namanya, dibuka gini sekatnya nggak apa-apa kalau terus-menerus kayak gini? Kalau terus-menerus bisa lemes ya, karena dia terus selalu apa namanya, flaring ya. Flaring terus. Jadi harus disekat ya. Yeah. Jadi kita sekat aja guys daripada kita ganggu. Nah, by the way guys, ini mau dijual berapa, Sel? Nah, susah nih kalau sama Bang Eka, susah nih. Waduh, repot ini guys. Nah, jadi ini by the way kan sudah lama banget, udah 2 tahunan lebih. Pasti kan butuh pakan, air, terus perawatan yang cukup intens lah kan kayak gitu. Terus habis itu masa mau dilepas cuma-cuma kan nggak mungkin. Berapa ini? Ada angka, sebutkan angka guys. Nah, gimana? Aduh, bentar. Nah, berapa ya? Dia mikir guys. Jadi Bang Eka seneng banget ini karena dapet ikan yang gede banget guys. Jadi kalau ikan gede-gede gini nih, Bang Eka tuh sangat senang guys, sangat senang kalau ikan-ikan gede. Kebetulan di rumah nggak ada ikan gede. Terakhir ikan gede metong waktu itu yang aku evakuasi. Sian. Gimana nih? Nah, gini aja dah ya, daripada pusing nih ya. Ah, Tut, mana uangnya nih? Tut, Ketut yang bawa uangnya nih. Nah, coba kita ambil nih. Nah, ini si Ketut. Jadi guys, Bang Eka ini gak bawa uang. Yang bawa uang tuh si Ketut ya. Jadi kita suruh ambil uang. Ada uang berapa, Dut? Keluarkan semuanya, Dut. Bendahara ya. Oh iya, ini bendaharanya Bang Eka nih. Si Ketut nih ya. Ada guys.
semuanya aja, Tut. Sini, Tut. Wah, nih, Tut, pegang lagi kameranya. Jadi kita di sini ada uang, ini uang terakhir, Tut. Yuk. Nah, ini uang terakhir untuk bulan ini karena ini udah akhir bulan banget ya. Biasanya tuh gajian tanggal 22. Siap akhir bulan. Nah, ini kita terakhir nih berarti, guys. Ini penyemangat hidup juga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aduh. 10 juta. Salah, 1 juta. Coba dipegang dulu, Sel. Dipegang dulu, barangkali lu hilaf gitu kan. Nah, ini gimana nih? 1 juta nih, guys. Gemeter nih, gemeter. Sebenarnya kurang sih, guys, untuk ikan sebesar ini. Cuman ya, apa daya uang terakhir nih. Diterima atau enggak nih uang 1 juta nih. Wah, gimana, gimana? Ini aja dah. Ini, nah, kebetulan kan aku nih lagi jualan arak. Oh iya, guys. Jadi kalian harus tahu ya, si Marcel ini jualan arak. Dan sudah terkenal sebenarnya di Bali, guys. Jadi buat kalian yang mau beli itu bisa langsung nanti hubungin aja si Marcel. Nanti juga tak kasih WhatsApp-nya di bawah sini. Kalau kalian yang suka, apa ya, penyemangat hidup ini ya. Biasanya kalau di kontes-kontes cana tuh gitu, Sel. Jadi kalau kita nggak minum tuh nggak asik, kayak gitu, guys. Jadi nggak usah munafik kalian, guys. Jadi yang minum, minum aja. Yang nggak, ya terserah kalian, guys, gitu. Cobainlah arak asli Bali, cobain. Nah, bener, guys. Karena arak Bali itu terkenal, ya. Nah, gimana, gimana? Jadi gini, kan ini aku jualan arak nih. Mm-hmm. Jadi untuk cananya ini, Mabang Eka juga nggak enak. Aku ibahkan aja lah. Seriusan nih? Ya, jadi ini duitnya ya udah tak kembaliin, tak kembaliin. Tapi dengan satu syarat, harus harus minum arak dulu. Waduh, guys, mereka ditantang minum arak. Nah, ini, guys, wah, ini uang 1 juta loh, guys. Ditolak tak itu lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalau kalian lihat nih, masih basah baru nyetak. Jadi mereka ditolak uang 1 juta disuruh minum arak. Nah, gini aja, Sel. Karena kebetulan di sini kameramen Bang Eka nih, wah, cuyung fat. Kamu tahu kuyung hai kan, kuyung hai dia kayaknya itu peminum si kedok nih. Waduh, jadi ada nggak arak yang paling recommended untuk biasanya peminum yang benar-benar pencinta minuman keras atau arak nih ya? Oke, jadi ini jadi kebetulan tadi lagi nuangin karena keburu Bang Eka datang, jadi nggak sampai full, nggak sampai full, guys. Nggak apa-apa, jadi ini kita kasih tester lah. Dan juga yang sekarang ini lagi banyak atau lagi keluar ke daerah-daerah itu ada yang namanya arak gula. Arak gula. Arak gula itu yang sebenarnya itu kalau dibilang buruk ya sebenarnya buruk, karena arak gula itu adalah arak yang difermentasi dari gula, gula pasir. Nah, itu yang sebenarnya nggak bagus untuk tubuh, karena arak Bali yang benar-benar asli itu memang ada manfaatnya untuk tubuh. Nah, arak gula itu memang tergolong harganya lebih murah karena dari segi prosesnya, prosesnya ya, itu lebih gampang dan lebih cepat mungkin, lebih murah. Ya. Ngebedainnya gimana? Ngebedainnya memang kita harus datang langsung ke penyulingnya. Penyulingnya dan kita langsung ngambil langsung di sana. Oh, kita lihat prosesnya ya, guys. Atau ya, memang beli dari orang yang terpercaya. Jadi kalau arak Bali yang asli itu besok misalnya minum hari ini malam, besok paginya itu bisa seger, badanku seger. Tapi kalau arak gula ketika kita minum hari ini, besok paginya kadang agak mumet-mumet gitu ya. Kepala tuh masih nyangkut gitu ya. Langsung minum kopi tanpa gula pakai arak supaya jadi semangat dia. Ah, begitu dia. Seperti saya. Seperti saya. Seperti saya. Belum mampu enggak, Bos? Meledak. Nah, tuh, guys. Jadi kalian wajib ketahui nih, guys, ya. Jadi buat kalian yang suka minum, wah, ini cuyung fat di luaran sana. Ini ilmu dari Bang Marcel, pesulap merah, guys. Nah, jadi itu yang kalian wajib ketahui. Jangan asal-asal beliara atau minuman itu yang terpercaya. Kalian tanya-tanya aja by WhatsApp di bawah sini, nanti tak kasih nomornya Marcel, kalian bisa tanya ya. Jadi, nah, sekarang kita bakal cobain nih ya, ke Ketut nih. Nah, ini tuh aku yang megang kameranya sekarang. Nah, kita ngalah sama si Ketut, guys. Nah, sekarang kita liatin si Ketut nih. Nah, ini Dut, coba Dut. Nah, gak usah banyak-banyak. Jadi cukuplah segitu. Nah, sebelumnya aku tanya sama kamu nih, Dut. Kamu nih memang suka sekali minum arak, Dut, ya? Arak suka, tapi nggak boleh lebih lah. Oh, gitu, guys. Nah, jadi kita lihat nih, guys. Kita lihat si Ketut minum. Minum, Dut. Wah, gimana rasanya, Dut?
Enak, Skre. Masa? Serius? Arak nomor berapa nih? Ini arak yang nomor 2. Mantap tuh. Wah, mantap banget deh. Rekomendasi nih. Rekomendasi nih. Kamu kan sering nih minum-minum arak di teman-temanmu nih kan? Iya. Gimana rasanya arak di sini? Oh, enak banget. Rekomendasi banget nih. By the way, Ketut ini juga orang Karangasem tuh deh. Iya. Karangasem tuh tempatnya arak. Tempat araknya. Nah, tapi si Ketut, nah ini dia minum. Coba lagi sekali, Sel. Kasih lagi sekali, Sel. Ini biar Ketut lihat nih. Nih, biar penonton lihat. Coba minum lagi tuh. Iya, untuk anak-anak Karangasem. Wih. Ngeri guys tuh. Oh, meledak. Enak banget. Mantap guys. Nah, enak jadi banget. Ketut aja udah bilang enak, orang asli Karangasem, buat kalian tuh wajib beli guys. Nah, nih sekarang nih. Nih, pegang lagi tuh. Kita balik lagi nih guys. Kita balik lagi. Ketut aja bilang enak. Cheers. No, cheers tuh dah tuh. Marcel, cheers. Nah, jadi buat kalian ya yang pecinta sama arak, nah bisa langsung pesan lewat Marcel. Dan by the way, ini kan pencinta minuman ini kan nggak hanya di Bali saja. Hmm. Ini ada yang di sana, di Timika, di NTT, ada di Medan, ada di selubung-selubung hutan. Oh, bisa kirim nggak nih? Bisa. Jadi kemarin-kemarin aku banyak ngirim keluar daerah, masih daerah Bali ya. Yang terakhir kemarin ke Cianjur. Oh, Cianjur guys. Cianjur, ke Tangerang, terus Lombok, ya beberapa wilayah lah di Indonesia. Oke, jadi guys, kalian bisa beli langsung ke Marcel, bisa kirim aman guys, terpercaya. Nanti Bang Eka yang tanggung jawab tentang bisa kok nanti Bang Eka datang ke sini buat giniin kalian. Kalian langsung aja WhatsApp di sini guys ya, buat kalian yang mau beli arak. Nah, by the way, gimana sebelum kita mulai kekannya? Persiapan kontes kita gimana, Sen? Ya. Ini sudah deket banget ya, udah tanggal 8 Juni. Mumet nih. Kebetulan Marcel ini benar ya, pegang-pegang duit guys. Jadi kalian transfer ada namanya Krishna sama Diarse Eka gitu ya. Nah, itu Marcel, bukan rekening saya guys. Sebentar-bentar namanya ada Eka ya dikira rekening saya. Rekeningnya Marcel. Dan itu kalian juga kalau beli arak nanti bisa transfernya ke sini juga. Terpercaya guys. Nah, udah ada rekeningnya. Nah, gimana sih perkembangan kontes kali ini nih, Sir? Kalau untuk perkembangan kontes, jadi kita kan udah ada beberapa sponsor yang masuk. Mm-hmm. Udah ada yang diamond, udah ada, terus hampir semua lah udah ada. Cuman kita masih open untuk teman-teman yang ingin gabung, entah itu sebagai peserta atau sebagai support, sponsor ya. Baju juga kita punya, jadi nah, kita guys, cetak baju nih. Bener banget guys. Karena bajunya nih guys ya, kemarin tuh kesepakatan antara panitia, jadi Bang Eka kolaborasi dengan Kuta Selatan, jadi official merchandise. Jadi buat kalian ini eksklusif banget. Karena aku tuh jarang banget mau buat baju yang official kayak gitu kan. Jadi kalian bisa langsung pesen juga bajunya, harganya tuh Rp150.000. Dan mungkin banyak bonusnya guys, nanti kita kasih bonus banyak deh, kayak stiker atau apa gitu ya guys ya. Jadi kalian langsung aja WhatsApp ke nomor yang tertera, terus habis itu bisa transfer juga ke nomor tertera. Kalau kalian kurang paham, nanti kalian bisa langsung hubungin WhatsApp terus itu ya guys ya. Nah, kita lanjut lagi nih, Sel. Ikan ini langsung kita bungkus nanti ya. Coba kalian perhatiin lagi guys, aku tuh masih aduh seneng banget loh guys, gak nyangka loh ini anggapannya gara-gara si Ketut mau minum arak nih. Wah, tapi Ketut minum arak juga araknya enak itu tuh. tuh guys coba Bang Eka angkat guys ya. Bang Eka mau kasih lihat ke kalian guys, sebenarnya ikan cana tuh gak gigit-gigitan kok guys, dia tuh gak nyaplok kayak toman kayak gitu guys. Nah ini coba Bang Eka angkat guys, karena dia tuh nggak pernah dipegang, jadi ikan tuh kayak gini guys kalau nggak pernah dipegang. Kalau dia sering dipegang, nah tuh bunganya guys. Nah, yang penting kepalanya dipegang, dia akan diem guys. Tuh bunganya guys. Lihat tuh, ngeri guys. Dan ini besarnya setengah sekepalan tangannya Bang Eka. Wah, ngeri banget guys. Jadi Bang Eka bakal evakuasi ikan ini, dan pastinya nanti Bang Eka akan rawat dan kasih pakan-pakan terbaik. Dan nanti kita sediakan tank ini. Sebelumnya thank you banget loh, Sir. Siap. Kita udah dihibahkan ikan ini, dan ini suatu kepercayaan. Jadi buat kalian yang suka makan ini, jangan ditawar guys, karena ini dikasih ya sama Marcel. Dan makanya gak akan rawat sampai dia besar banget guys. Jadi ini mungkin terakhir, Sir, ada gak pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah sebagai pencinta cana atau sebagai fighter nih di rumah nih, sebagai fighter kontes? Oke, jadi pesan-pesan buat teman-teman yang masih main cana atau sebagai single fighter lah, dan juga penghobi. Jadi apa yang sudah kalian mulai, jangan sampai tiba-tiba surut begitu aja. Jadi ketika kalian bermain ikan cana, ketika kalian senang di percanaan lah gitu,
jangan sampai semua hal yang kalian udah mulai itu tiba-tiba hilang begitu saja. Karena sekarang ini di Bali terutama ada beberapa wadah yang seperti kontes-kontes itu kalian bisa coba ikan kalian. Jadi biar tidak sekedar kalian itu cuma memelihara aja. Jadi bisa kalian tunjukkan ketika kalian punya gacoan, punya peliharaan yang kalian sayang banget, kalian bisa coba di kontes itu seberapa nilai atau seberapa value ikan itu. Jadi di kontes itu, disitulah tempat kalian berproses. Ketika kalian ikut ke kontes sana, kalian akan tahu kekurangan-kekurangan, kelebihannya, atau dan kalian banyak banget belajar di kontes itu seperti apa. Jadi kedepannya kalian bisa lebih berkembang lagi dan bisa mempunyai atau menciptakan gacuan-gacuan yang lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Wah, mantap banget guys, solid banget ya tadi pesan-pesan dari Bro Marcel. Jadi buat kalian ya, intinya jangan pernah menyerah walaupun kalian belum pernah menang kontes, walaupun kalian baru memulai melihara channel, belum terlambat guys. Karena masih banyak banget kontes-kontes yang akan ada di seluruh Indonesia, terutama di Bali guys. Karena di Bali sudah ada beberapa komunitas, termasuk komunitas kita yang terbaru guys. Nah, jadi thank you banget buat kalian selalu mantengin. Jangan lupa kalau yang mau daftar, mau beli arak juga bisa lewat Marcel nih, langsung di nomornya di bawah sini. Jadi kalian tinggal satu nomor berapa akses, kalian bisa nanya-nanya di situ. Oke, sekian dulu video hari ini. Ya, pesan yang satu kan. Apa? Beli sambuk lidawan. Jangan lupa mabuk kawan. Meledak. Senggol dong. Jadi sekian dulu video hari dan tarik buat selalu mantengin. Jangan lupa like, subscribe, serta komen. Bye, mojo, adios.